بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته Yang saya hormati Tan Sri Badarudin Pengerusi Tetap Persidangan Saya tanya kawan saya dari Kedah Apa saya nak gelar dia? Kawan saya kata dia rempang dan hemoi Rempang dan hemoi Rempang tu yang orang rempang, tua Rempang dan hemoi Tapi dia menghidupkan persidangan kita ini Yang seorang lagi Tok Lola Tok Sri yang tua Lola Itu tak boleh pakai Yang berbahagia Tan Sri Mat Aziz Timbalan Bukti Tetap Yang telah membantu dengan begitu cekap Sahabat lama dan sahabat setia saya Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri dan de facto Timbalan Presiden Saudara saya yang juga setia Yang berhormat Datuk Hishamuddin Tun Hussein Naib Presiden UMNO barisan pimpinan wanita ketua wanita ketua pemuda ketua puteri setiausaha agong terima kasih pada ibu pejabat atas segala persiapan yang sangat rapi masuk pada setiausaha kerja kita yang overweight sikit sikit dia sihat yang berhormat Tan Sri Anwar Ketua Penerangan UMNO yang kuat kerja Bendahari UMNO yang jaga harta UMNO dengan baik Barisan ahli-ahli majlis tertinggi yang bersama-sama terus membantu saya dalam perjalanan parti yang saya amat hormati pendahulu saya yang tetap setia pada UMNO Tun Abdullah Badawi Presiden UMNO yang ke-6 dan Tun Jin Abdullah tak lupa juga orang rumah saya pun ada Orang rumah Datuk Zahid pun ada. Seterusnya, para perwakilan, pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kini kita sampailah kepada penghujung Perhimpunan Agong tahun 2017 yang syarat dengan perkembangan-perkembangan dalam parti kita dan juga dalam kita mengikuti perkembangan dalam negara kita dan luar negara. Saya bernasib baik
Saya dengan izin Allah diberi peluang untuk mengikuti persidangan UMNO sejak tahun 1976 sampai hari ini. Dalam banyak-banyak persidangan yang saya pernah hadir, barangkalilah persidangan kali ini adalah persidangan yang terbaik yang pernah dilakukan. Saya tengok pada moodnya, moodnya baik. Saya tengok sentimen-sentimennya baik. Saya tengok disiplin-disiplinnya baik. Dan saya kagum dengan kehadiran yang begitu ramai yang datang daripada segenap pelusuk tanah air kita yang berada di luar dewan kita ni, yang sedang menyaksikan persidangan kita melalui layar dan skrin LED. Yang bila saya lalu, saya bersalaman. Kebanyakannya kaum-kaum ibu kita. Mereka ini tidak nak apa-apa. Mereka tak nak jadi wakil rakyat. Mereka tak nak kontrak. Mereka tak nak tender terhad. Mereka ini adalah penyokong-penyokong setia tegar UMNO. Yang mereka nak cuma sesalaman dengan pemimpin saja. Yang mereka mahu sekarang ini dah pandai ambil selfie. Selfie tu, selfie. Saya pun kata boleh, selfie boleh. Mereka duduk bersimpuh, makan nasi lemak, bersandar pada tiang dengan penuh harapan. Untuk apa? Untuk melihat UMNO terus berkuasa sebagai parti pemerintah. Ini yang menyusuk hati saya. Bila saya melihat wajah mereka ini yang datang dari kampung-kampung, dari bandar-bandar semata-mata untuk menjadikan perhimpunan ini DPWTC 6 tingkat ini syarat dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Untuk apa? Untuk kita tunjuk pada dunia luar. Tunjuk pada parti pembangkang bahawa kita parti yang gagah perkasa. Jangan main-main dengan UMNO. Kita akan bangkit habis-habisan. Saya kagum juga bila saya dengar tuan-tuan ucapan saya 2 hari dahulu, ucapan dasar, alhamdulillah dapat sambutan yang baik. Saya dengar ada di kedai mamak, bila ditayang pada skrin, tengah-tengah makan, bangun, bertempik, menyokong ketetapan kita. Dan ada satu cerita yang menyayat hati saya, tuan-tuan. Ada seorang OKU, buta penglihatannya, nak masuk dalam dewan ini tak dapat masuk. Kerana dewan ini dah penuh, terlalu penuh. Muatan Dewan Merdeka ini 4,000 hampir. Saya nak beritahu pada sidang perwakilan, InsyaAllah dalam masa 4 tahun lagi, kita akan memiliki dewan yang lebih besar daripada ini. 8,000 muatannya. Perlambangan parti yang kuat dan berjaya. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Sebagai sebuah parti, saya dalam perhimpunan ini nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada sidang perwakilan kerana telah dengan sebulat suara memutuskan bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden tidak akan dipertandingkan. Saya dengar bunyi-bunyi bahawa usul ini akan dibawa dalam persidangan. Saya tidak mahu campur dalam urusan ini. Malah ada seorang ahli majlis tinggi yang sangat rapat dengan saya nak bawa perkara ini. Saya tak bincang dengan beliau sama sekali. Sehingga beliau bawa usul itu dalam persidangan majlis tertinggi malam persidangan wanita, pemuda dan puteri, mencadangkan dengan alasan-alasan tertentu bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden hendaklah diputuskan tanpa dipertandingkan. Saya tidak mahu campur tangan sebab saya ada kepentingan dalamnya menentukan keputusannya. Dan saya percaya juga bahawa keputusan ini mestilah datang bukan atas petunjuk daripada presiden. Bukanlah kerana saya membisik perkara ini. Saya nak tengok sama ada majlis tertinggi sebulat hati bersetuju dengan rela hati. Dan boleh tanyalah setiap daripada ahli majlis tertinggi pada siapa saya bercakap dalam soal ini. Malah bila Yang Berhormat Setiausaha Agong tanya pada saya kata tak payahlah. Biarlah kita tumpu pada pilihan raya. Tapi bila perkara ini dibangkitkan juga dalam majlis tertinggi dan bila majlis tertinggi membuat keputusan supaya perkara ini dibawa dalam persidangan, saya cuma kata bahawa jangan jadikan ini sebagai usul majlis tertinggi. Biarlah datang dari perwakilan. Sebab itulah diputuskan pencadang wakil pergerakan pemuda yang juga setiausaha pemuda bawa usul dengan pindaan supaya jawatan presiden, timbalan presiden tidak dipertandingkan dan daripada perhimpunan yang pada ketika usul itu dibawa saya dapat lihat rupa-rupanya tuan-tuan menyokong dengan rela hati supaya jawatan presiden, timbalan presiden tidak dipertandingkan. Justru saya dan Datuk Seri Zahid atas nama Allah Ta'ala berjanji dan bersumpah untuk menjunjung amanah yang amat besar ini. Terus memimpin bahtera besar UMNO, mara dan terus mara menuju masa depan yang lebih cerah dan gilang gemilang. InsyaAllah. Saya cukup senang hati, tuan-tuan. Sebab saya mempunyai seorang timbalan yang akrab, lagi setia dan sebati dengan saya. Dan hubungan ini terjalin sekian lama. Sejak tahun 1986 lagi sampai sekarang. Saya nak cerita pada tuan-tuan.
Itu gambar zaman muda. Rambut masih hitam lagi. Jambu? Tapi bukan macam pinang belah dua itu. Tak betul. Saya nak cerita banyak peristiwa yang kami lalui, tapi ada satu saya nak kongsi dengan perwakilan hari ini. Tahun 1988, ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat Datuk Zahid, masa itu Ketua Pemuda Bagan Datuk. Ditekan dengan begitu dahsyat oleh pimpinan bahagian Bagan Datuk pada ketika itu. Dan ya, ini Dato' Zahid Jambu ni. Misai kemai. Dan saya diminta oleh Dato' Zahid tolong pergi resmi bahagian pemuda, persidangan pemuda UMNO bahagian Bagan Datuk. Saya pun beranikan diri pergi sana. Saya tahu pimpinan bahagian tu betul-betul menentang. Saya tak kisah. Saya kata apa nak jadi, jadilah. Saya tetap pertahankan sahabat saya. Dan saya telah beri ucapan secara terbuka menyokong beliau. Begitu sengit persaingan itu, akhirnya Datuk Zahid menang. Tuan-tuan tahu majoriti dia berapa? 11 undi. Kebetulan nombor bertuah saya 11. Datuk Zahid menang dengan 11 undi. Sampai ketua bahagian masa itu komplain pada timbalan presiden, katanya ucapan ketua pemuda yang tak guna sama sekali. Saya tak peduli. Prinsipnya, senang susah kita mesti bersama dengan kawan kita. Sebab itulah putaran roda, siapa tahu. 2 tahun lalu, timbalan saya pada masa itu buat angkara pula. Datuk Zahid tampil ke hadapan. Dia pula pertahankan saya. Itu orang kata the irony of history. Sebab Datuk Zahid tak lupa pada kawan. Sebab itulah Parti UMNO hari ini pulih dengan kekuatan yang baru. Saya masih ingat pada bait-bait lagu Datuk DJ Dave. Jangan suruh saya nyanyi. Sukanya mencari kawan yang setia, yang sanggup menolong di masa kau susah. Kawan sewaktu senang tak payah kau cari-cari, di mana saja mudah kau jumpa. Kawan yang setia ibarat cahaya, menjadi penerang masa kegelapan. Dia tak tergamak, biarkan engkau sendiri, nasibmu pasti dibela. Kawan sejati. Saya setuju Ketua Putri nak bawa lagu Liverpool. Walaupun saya sakit jiwa dengar tu.
KJ pun sakit jiwa. Bagi penyokong tegar MU, you never walk alone. Tapi saya juga suka bila kawan saya Abelah, Ketua UMNO Bahagian Pasir Panjang, Rata Panjang, dia kata, "Datuk Sri, you not lonely." Datuk Sri, you not lonely. Alhamdulillah, I am not lonely and I'm not alone. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu bahawa insyaAllah saya akan hadir persidangan khas OIC Istanbul. Pada 13 bulan ini, dalam masa beberapa hari saja, 3 hari lalu Presiden Erdogan telefon saya. Dia minta saya hadir kerana suara Malaysia penting, dia kata. Kebetulan pada 13-14 ni saya ada annual consultation dengan Perdana Menteri Singapura. Saya telefon Perdana Menteri Singapura, Sian Long. Saya kata, "Please understand, this is an issue that affects my faith as a Muslim and the faith of all Muslims." Saya tak reda nasib umat Islam tertekan dalam apa juga keadaan. Takkanlah tanah suci yang ketiga martabatnya dalam Islam tergadai, terhina, ditekan oleh orang lain. Saya nak beritahu pada mereka bahawa UMNO, umat Islam Malaysia akan tentang habis-habisan. Sampai bila-bila kita tidak akan terima, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, kami berlindung denganmu dari kejahatan musuh kami. Dikau satukanlah hati-hati kami. Dikau cerai-beraikan himpunan mereka. Dikau pisahkanlah kesatuan mereka. Dan ya Allah, dikau goncangkan serta hancurkanlah perancangan mereka itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya ucap tahniah pada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Saudara KJ, dengan pemuda bawa semangat dalam demonstrasi secara aman semalam. Alhamdulillah berjaya dapat sambutan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah berjaya besar dalam perjuangan kita. Kita telah mencapai begitu banyak kejayaan. Saya yakin bahawa kalau kita sebut bahawa UMNO is the party for the future of the future, kata Ketua Mohbunda tadi. Tapi masa depan kita, kita kena lalui jambatan ataupun halangan yang pertama, iaitu PRU14. PRU14 ini, seperti mana dalam ucapan dasar saya, memang akan menentukan destiny negara kita. Pokok pangkalnya mestilah berkisar pada siapa yang akan memimpin barisan PRU14 nanti.
Saya dengar khabar ada orang bernama Lim Kit Siang minat nak jadi Perdana Menteri. Kalau tak percaya, tanya bekas wakil rakyat Don Jawi. Hari ini dalam surat khabar kata, dia percaya bahawa Kit Siang minat dah jadi Perdana Menteri. Dia tak boleh terima, dia kata. Dia keluar pada DAP sebab Kit Siang ni diktator, dia kata. Kuku besi. Dan dia tak boleh terima cara Kit Siang, dia kata. Ya, Kit Siang satu. Ada dengar-dengar pula ada orang 93 tahun minat jadi Perdana Menteri balik. Yang senja meniti malam. Zimbabwe pun dah tak ada. 93 tahun tuan-tuan. Masakan. Jadi belah situ tak menentu. Takkanlah kita nak letakkan masa depan negara kita antara dua ini, tuan-tuan. Sebaliknya, saya tak nak cakap pasal diri saya. Sebaliknya, kita mempunyai agenda untuk negara yang jauh lebih baik, terbukti kejayaannya, dan insya Allah akan kita jayakan lebih hebat lagi. Kita buat macam-macam. Dari utara, ada wakil Kedah sebut tentang the special economic zone Bukit Kayu Hitam. Kita akan majukan. Turun daripada situ dengan West Coast Highway-nya sampai ke selatan Perak, Tanjung Malim. Akan kita lancarkan kilang proton yang baru di Tanjung Malim nanti yang... Ya, insyaAllah saya akan pergi ke Tanjung Malim. Tanjung Malim akan maju. Bagan Datuk pasti akan maju. Sebab kawasan timbalan Perdana Menteri. Dengan politekniknya, dengan tanaman kelapa, karaka yang kita akan wujudkan, akan kita laksanakan melalui sebuah lembaga baru. Kelapa nanti ini akan menjadi satu punca kekayaan baru. Bukan saja Mao Sang King. Tahun ini dapat pokok Mao Sang King. Tahun depan barangkali dapat pokok kelapa pun. No. Kalau nak bagi buah kelapa besar sikit tak? Ini boleh buah. Buah mambung yang besar. Turun mana? Turun ke Lembah Kelang. Lembah Kelang ini... Kuala Lumpur sudah menjadi salah satu daripada 10 buah negara bandar yang livable dalam negara dalam dunia ini. Kunan ya. Top 10 visited, most visited. Dari segi expat nombor 4 sekarang ni. Dengan MRT line 1 dah siap. Line 2, line 3 sedang dibina. Dengan stesen-stesennya yang besar. Kita akan tempatkan 50% peniaga Bumi Putra. Bukan 30% tuan-tuan. 50%. Kontrak-kontrak 48% bagi pada syarikat Bumi Putra. Dan semuanya berjaya. Kerana apa? Kerana tak bagi pada kroni. Tak ada seorang kroni saya pun dapat. Saya nak beritahu tuan-tuan tendernya macam mana. Tender tu saya tak tahu syarikat mana pun. Kalau dia masuk, bila dia masuk,
dia ada nombor PT1, PT2, PT3. Jadi ada markah dari segi harga, ada markah dari segi teknikal. Dan bila dah kumpul-kumpul markah tu, kita kata PT2 pemenangnya. Baru CEO bawa surat macam Academy Award. Saya buka surat baru saya tahu syarikat mana tu. PT2. Itu the level of transparency dalam sistem kita. Siapa kata kita tak urus takbir negara dengan baik? Kita buat dengan baik. Sebab itu jimat 2 bilion MRT pertama. Saya bangga apa? Saya bangga sebab bila kita sebut tentang carve out and compete. Carve out and compete. Syarikat Bumi Putra boleh berjaya. Boleh berjaya bagi kontrak pada mereka asalkan kita bagi kepada the right Bumi Putra. Kalau bagi pada wrong Bumi Putra, jadilah cerita lama dulu. Kroni. Saya terpaksa selesaikan banyak cerita-cerita lama. Cerita IPP. Cerita Bakun. Cerita Pewajar. Macam-macam cerita lah, kita masuk 31 bilion yang hilang. Tak ke mana. Tapi tak tahu cerita. Kata apa? Tak tahu. Selective amnesia orang kata. Tak tahu. Tu cerita dulu. Banyak cerita dulu tu tuan-tuan. Jadi KL akan maju. InsyaAllah. Maju. Hebat. River of Life Project. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu saja sungai di dunia. Hari siang hari coklat warnanya, malam biru. Itu River of Life. Dahsyat ni kita punya ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergilah malam kang. Pergi tengok. Kita ada projek tugu. Tanam pokok-pokok besar-besar. Ini Pak Lah minat sangat pokok. Pak Lah tunjin ni, kita buat pokok besar daripada pada mana? Pada Perak ke mana-mana. Tanam kat situ. Tengah-tengah bandar. Biar orang tengok. Hasanah kita, legacy kita. Jadi Kuala Lumpur maju. Kita ada PNB buat menara berapa? 118 tingkat. Dia orang beritahu saya, Datuk Sri jangan beritahu. Kenapa tak boleh beritahu? Dia kata kami nak beritahu the fifth tallest building in the world. Tapi sebenarnya will be the third tallest building in the world. Yeah. Jadi tak apalah. Saya mendahului PNB. Saya umumkan. Dalam perhimpunan agung ni. Sebab ini hak kita ni, PNB ni. Beritahu perhimpunan agung bahawa milik kita ni. Ya, kita boleh buat Twin Tower, bolehlah. Tapi apa local contentnya? Kita bagi Pirelli, arkitek antarabangsa. Kita bagi syarikat Korea, Jepun buat. Tapi tak ada local content. Kita buat MRT, 48% nilai kontrak tu syarikat Bumi Putra. Ini yang kita nak. Ini dia konsep pembangunan kita. Jadi kita bawah UMNO ni yang menjadi tunjang pada BN ni, kita bukan sahaja ada agenda tapi dah susun rapi. Agenda Melayu Bumi Putra kita jadikan agenda nasional. Beritahu pada orang Melayu Bumi Putra, termasuk di Sabah Sarawak, belah sana tak ada agenda Bumi Putra. Tak ada. Yang ada cuma kita. BN, pimpinan UMNO ada agenda Bumi Putra. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, saya, Dato' Zahid, rakan-rakan, tiap-tiap bulan mesyuarat Majlis Ekonomi Bumi Putra. Tiap-tiap bulan mesyuarat. Tuan-tuan, nak fikir bagi peluang. Tak cukup peruntukan, tambah lagi. Apa yang kita tak buat, buat macam-macam. Kita ada lagi cerita ni. Cerita Lembah Kelang,
Lepas tu kereta api laju kita ni, ha? Ha, kereta api laju nak lalu mana? Dia nak lalu Seremban. Dah ada dah stesennya. Dengan dia punya rupa macam apa nama Minang. Tapi Minang sangat ni saya tak minat sangat. Walaupun isteri saya Minang ni. Saya ubah sikit design ni. Tapi cantik. Saya ubah. Ya, Tok Mat pun tahu. Lepas tu ada Vision Valley-nya. Wakil Negeri Sembilan sebut dalam ucapannya. Vision Valley tu. Saya sokong Vision Valley. Tanah pun laris nanti. Vision Valley, Seremban. Lepas itu, singgah mana? Melaka. Melaka sebab bila singgah di Melaka, CM Melaka, Dato' Degih kata, dia nak sangat. Saya kata, ya. Saya bagi Melaka dengan syarat. Pantun lama kena ubah dia. Kapal dagang dari seberang, kena ubah. Itu Tan Sri Ali Rustam punya tu, tapi sampai sekarang, itu saya dengar. Jadi saya nak ubah, kalau dahulu kapal dagang dari seberang, sekarang kita ada high speed rail di Bukit Katil. Malaysia sekarang hebat, bukan negara sebarang. Memperjuangkan hak dan menolak yang batil. Tak ada pantun untuk orang Melaka. Daripada situ turun lagi. Turun ke mana? Muar apa nak dia? Muar. Lepas tu Batu Pahat. Stesen tu bentuk apa? Kuda Kepang. Design Kuda Kepang. Lepas tu ke stesen di Johor Bahru, Puteri. Ini semua high speed rail. 90 minit. Sampai ke Singapura, tengok. Akan berlaku perubahan yang orang putih kata game changer. Dalam masa berapa tahun ini, game changer tuan-tuan. Game changer. Lepas tu daripada Kuala Lumpur, kita hala ke Pantai Timur pula. Belah Banjaran Titi Wangsa, Bentong, Temeloh, mana lagi? Kuantan, Pekan dia tak lalu Pekan. Kuantan, naik atas, Kemamang, Terengganu, Kota Baru, sampai Bacok. Pegalang Kubur, Tumpat. Tumpat benar juga. Ya. Ada ni semua, cantik, sedap. Yang excited ini, PAS pun excited. Kerajaan PAS benar ni. Jadi, sampai mana? Bukan setakat Semenanjung, Sarawak dengan Pan Borneo. Sabah. Kita tak lupa Sabah. Fixed deposit BN Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak. Saya bagi komitmen ya. Wakil dari ustaz kita, Ustaz Arifin ya. Ustaz apa nama? Arifin ya. Dia cakap tadi. Memang. Saya dah kata MA63 agreement. Sabah punya agreement. Kalau ada yang tak betul, kita terambil, kita nak pulang balik pada rakyat Sabah. Dan sebab. Zaman dulu kalau soal tentang MA63 masuk bawah ISA. Tapi zaman saya sekarang ini, kita lebih terbuka. Boleh bincang. Itu sebab saya kata, kalau nak party of the future, you take somebody from the past. He doesn't represent the future. Macam mana? Tak jadi. Orang muda, kena fikirlah. You want a party for the future of the future. You cannot accept a man of the past. Betul tak? Tak logik. The men of the past will bring ideas of the past to the present, to the future. Kita nak apa? Kita nak the new ideas. DFTZ, Digital Malaysia. Ya. Kita nak apa?
Kita nak jual e-platform to the world. Kita dah ada 2,000 SME sekarang ni. Tahu tak, tuan-tuan? Singles Day di China, satu hari saja penjualannya $26 billion Amerika. Satu hari. Just one day. Satu hari. Ini kita ni semua ni, ya. Kalau kita nak kaya, kalau kita nak orang Melayu Bumi Putera maju, kita kena leapfrog. Ya. Kita kena melangkau. Kita kena jalan lebih deras lagi. Jangan lagi bertatih lagi. Jalan laju. Melalui e-platform dan sebagainya, kita boleh kuasai dunia. Kita dah ada platformnya di Malaysia. Kita merupakan DFTZ yang pertama di dunia. Liluancia. Kenapa? Sebab kita buat hubungan yang baik dengan China. Kita buat baik dengan Jepun. Kita buat baik dengan India. Kita buat baik dengan Saudi Arabia. InsyaAllah tahun depan, tahun depan Aramco $7 billion masuk dalam sistem kita. Yang dapat naik haji ni berapa orang? Ramai. Tabung haji bagi. Tabung haji dia buat. Tapi saya yang menguruskan dengan King Salman. Dapat. Dia tambah lagi. Tambah. Banyak orang naik haji kerana apa? Kerana perjuangan UMNO lah. Berkat kemenangan kita, kejayaan kita, kegigihan kita. Semua dah ada sekarang ni. Daripada digital, daripada high speed rail, daripada Tok Siak pun dapat ni. Tok Siak, Tok Imam, Tok Bilal. Dapat guru kafa, dapat allowance khas. Kenapa? Sebab ekonomi kita maju. Ekonomi kita bawah pimpinan UMNO mencatat kadar pertumbuhan 6.2%, tuan-tuan. Bukan senang dapat. Jadi bila hasil tambah, saya gunakan hasil tu bagi tolong orang B40. Pesawah padi, pekebun kecil, nelayan, peneroka. Semua dapat di bawah UMNO ni. Kita ada agenda yang komplit. Lengkap. Belah sana tu tak ada. Kuca lana, caca marba. Sekejap kata ini, besok kata lain. Sekejap kata dedak. Lepas tu, BRIM masuk pula dalam manifesto dia. Sekejap tolak GST. Sekarang terima GST. Nak separuh pula. Apa ni? Ini bukan ini kartun, tuan-tuan. Ini kartun. Ini bukan mentadbir negara dengan serius. Kita ni serius. Beritahu pada orang kampung. Beritahu pada orang bandar. Bahawa kita sudah ada agenda. Kita dah mampu melaksanakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu ya. Salah satu daripada kejayaan ya, ataupun ukuran daripada perhimpunan kita ya. Apa kita nak bawa balik? Selain daripada pokok durian tu lah. Pokok durian tu bonus. Saya nak tahu, nak beritahu ya. Saya nak tanya tuan-tuan ya. Saya fikir-fikir malam tadi macam mana. Saya malam tadi isteri saya pun tak boleh kacau saya malam tadi. Dia tiup, dia tiup. Tak boleh, tak boleh. Cuk, malam tadi tak boleh. Malam ni tak tahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, tiup. Saya nak beritahu bahawa yang pertama ya, kalau
Kalau kita nak buat balik ni, nak balik ke kampung-kampung ya. Mak Long, Pak Long semua nak tanya kita kat kampung ni, apa kita buat balik nanti ya? Kelan berkata. Tan Sibat ya, siapa dia? Pak Long ya? Mak Ngah. Ah, Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah. Yang pertama, kita nak beritahu ya, bawa balik ni ya. Dengan keyakinan ya, tanpa ragu-ragu lagi bahawa kita sudah bersedia sepenuhnya dan soal pokok dan penting sudah kita urus dan settle once and for all. Betul tuan-tuan? Kita dah settle dah. Soal kepimpinan dah settle. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga semua dah settle. Settle. Ya. Dato' Isyam, nombor tiga. Okey, dah settle. Done. Done. Done deal. Satu, dua, tiga, satu. Okey, balik. Semua yang kecil-kecil sikit tu, remeh-temeh, kecil. Pada kita kecil lah. Tapi pada tuan-tuan besar. Kat bahagian ni pakat-pakat lah sikit lah. Tolong pakat-pakat lah. Boleh tak? Eh. Mesyuarah, syura, boleh. Sumpah lah tadi. Tadi dah angkat sumpah lah tadi. Ikrar. Berapa kali dah angkat sumpah? Jangan kena makan sumpah. Balik nanti pakat-pakat lah tuan-tuan. Saya tahu mana bahagian ada masalah. Saya tahu. Ada tak bertegur siapa apa semua saya tahu. Okey lah. Tak banyak sangat, ada sikit-sikit lagi ni. Pakat-pakat lah selesai. Tolong selesai dalam kekeluargaan UMNO. Boleh tuan-tuan? Boleh. Okey, baik. Pertama ya, bawa balik bekal ni. Ingat ni, ingat betul-betul ingat ni. Nah. Okey. Yang kedua. Pulang kembali dengan semangat cinta kasih yang kental pada parti. Semangat kekeluargaan yang tinggi dalam organisasi kita. Ini mesti ada pada kita. Ya. Cinta pada parti. Macam wakil Sabah sebut dia love. Daun keladi dia kata shape macam love. Cinta. Cinta pada parti. Ya. Saya nak beritahu, jadi calon tak jadi calon bukan keputusan hati. Tapi keputusan parti. Ah, beza. Bukan keputusan hati. Tapi keputusan parti. Ah. Kalau saya suka orang tu pun, tapi kalau parti kata tak lepas. Sangkut. Saya terpaksa kata sorry. Tak lepas. Jadi kita kena terima lah keputusan tu. Kita pilih lah. Macam sebut tadi, winnable, likeable lah, apa pun benda. Kita mestilah pilih orang yang benar-benar boleh menang dan bawa kejayaan pada parti. Baik. Ya, okey. So, tuan-tuan? Okey. Yang ketiga. Pulang dan kembalilah berjuang. Berperang, bertempur. Dan bergempur dengan penuh berani untuk UMNO dan Barisan Nasional. Agar kita menang dan menang dengan besar, tuan-tuan. Semua momentum belah kita sekarang ini. The wind is behind us. Momentum belah kita. Kebanyakan pegawai kerajaan memihak pada kita. Saya nak ucap terima kasih pada semua pegawai-pegawai kerajaan kita. Mereka ni pelaksana dasar, pendukung dasar Barisan Nasional. Saya juga nak ucap terima kasih pada pemimpin dalam GLC, GLIC, MKD. Mereka ni pun sokong kita, tuan-tuan. Sokong. Banyak CEO-CEO sekarang ni sokong. Tak ada dulu. Dulu dia nak profesional. Konon tak boleh sokong. Sekarang ni dia ke depan. Sokong BN. Sebab dia yakin pada hala tuju Kerajaan Barisan Nasional pimpinan UMNO. Jadi tuan-tuan sekalian, lalu dengan rasa yang semangat yang membara dan api perjuangan yang semakin menyala-nyala,
Tugas kita kini hanyalah satu. Apa dia? Perang. Jagalah azimat dan wasiat ini sampai bila-bila. Tiga azimat supaya menjadi pendinding kekebalan dan kekuatan dalam parti. Bekal rumah ini bersatu, bersetia dan berkhidmat. Walau dikerat kaki dan tangan, panji-panji UMNO pasti terus dikibarkan. Sekalipun gamat musuh menyerang, walau diasak segenap cabaran, matlamat UMNO dan Barisan Nasional, kita akan terus tetap genggam seerat-eratnya. Pertahankan dan gigitlah nawaitu parti bertuah ini. Sekuat-kuatnya. Dengan taring-taring dan geraham yang mencengkam. Bangkit dan bangunlah. Bangkit dan bangunlah, saudara-saudaraku. Bersumpah dan berjanjilah. Bersama saya. Bersetia dan berikrar. Salam UMNO untuk Malaysia. Salam rahmat negara bangsa. Jihad UMNO, jihad yang mulia. Jangan undur walau seinci. Jangan gentar walau sezahrah. Bingkaslah. Perang kali ini kita gempur habis-habisan. Perang kali ini pasti kita. Pasti kita. Pasti kita dan Putrajaya tetap kita pertahankan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup UMNO. Hidup Barisan. Hidup Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.